mayat pasangan berusia 72 dan 82 tahun terbabit ditemui terbaring berlumuran darah di ruang tamu rumah. Menurut sumber, sebelum kejadian berlaku pergaduhan antara pasangan itu dan anak lelaki mereka berusia 42 tahun yang dipercayai penakit dada. Polis berjaya menahan suspek di lokasi kejadian dan siasatan lanjut sedang dijalankan. Perselisihan faham tentang kehamilan menjadi punca seorang wanita mati ditikam, ditoreh di bahagian perut dan dibakar di kebun kelapa sawit di Jalan Sungai Limau, Sungai Besar pada Isnin. Ketua Polis Daerah Sabah Bernam, Superintenden Agus Salim Muhammad Alias berkata, suspek berusia 20 tahun dipercayai membawa teman wanitanya menaiki sebuah kereta di kebun kelapa sawit itu kira-kira jam 10 malam. Menurut beliau, suspek yang juga lepasan sebuah polis tiba di lokasi kejadian terlebih dahulu bertengkar dengan mangsa berusia 21 tahun. No, 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 no.